Selamat pagi, Kakak TKB. Yuk, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat kan? Hari ini Bu Dian mau mengajak anak-anak TKB semuanya melakukan kegiatan. Kegiatannya di sentra persiapan ya dengan Bu Dian. Anak-anak sudah menerima kertas seperti ini. Bu Dian akan ceritakan pada anak-anak kertasnya diapakan. Mudah sekali mengerjakannya. Ini kertasnya jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggal di sini. Lalu di tengah-tengah ini ada kelas. Kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh anak-anak. Kalau belum bisa membaca, minta tolong mama dan papa. Tetapi kalau sudah bisa membaca, coba anak-anak untuk membaca perlahan-lahan. Kemudian nanti dijawab. Ini kalimatnya, kalimat-kalimat sederhana. Kalimatnya, kalimat-kalimat pendek. Pertanyaannya, tulisannya ini pertanyaan yang sederhana. Bu Dian membuat yang sederhana. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang sudah bisa membaca silakan membaca lalu dijawab. Misalnya nomor 1, aku suka minum. Suka minum apa? Oh, ada yang jus, ada yang apa lagi? Oh, ada yang susu. Oh, ada yang air putih. Oh, ada yang suka minum es teler. Oh, es teh. Oh, ada yang suka minum kopi. Wah, sungguh kak, itu kan minumannya orang dewasa. Ya, nanti anak-anak suka minum apa? Tuliskan di sini. Jika anak-anak sudah bisa menulis sendiri, tulislah perlahan-lahan. Mama papa boleh membantu dengan mendikte huruf atau suku katanya. Tapi kalau sudah lancar, langsung tulis ya kak ya. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. Kemudian yang nomor 3 juga sama, semuanya sama. Baca dulu perlahan-lahan, kemudian jawab. Jawabnya mungkin jawabanmu berbeda-beda dengan temanmu, karena ini yang kamu sukai. Jadi mungkin tidak sama. Mudah sekali ya. Bisa ya kak ya mengerjakan ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.